Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2021. Hari ini adalah sebuah sejarah besar bagi kami. Beberapa permasalahan yang berkepanjangan sudah mulai terurai atas bantuan Bapak Profesor Dr. Aksana Lukasasi, Pak Bambang, dan rekan-rekan dari BPK, auditor dari BPK, yang kita harapkan nanti menjadi role model untuk penyelesaian hal-hal yang menggantung lainnya puluhan tahun. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pratik bahwa ini adalah bagian dari sejarah yang harus kita syukuri bersama. Bahwa Kementerian Sekretaris Negara itu kementerian yang sangat strategis, mengelola sejumlah aset dengan lokasi yang sangat strategis.